Jalan di tempat. Round. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Lencang kanan. Gerak. Lencang depan. Rak. Tegak. Rak. Istirahat di tempat. Rock. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Rock.
pimpinan saya ambil alih. Istirahat di tempat. Rock. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, perlu kami sampaikan, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Infantri Andre Julian SIP Msos Mhan, lahir di Prabu Mulih pada tanggal 3 Juli 1977, lulusan Akademi Militer tahun 1998. Jabatan Wakil Komandan Resimen Taruna Akademi Militer. Selanjutnya, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Dodi Muhtar Taufik MSI, lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1973. Lulusan Akademi Militer tahun 1995. Jabatan Direktur Pendidikan Akademi Tentara Nasional Indonesia. Bertindak selaku pelantikan perwira Adi Makayasa, Akademi Militer, atas nama Letnan 2 Infanteri Sawung Setiawan STRhan. Akademi Angkatan Laut, atas nama Letnan 2 Laut Pelaut Hermawan Burhanuddin Triputro STRhan. Akademi Angkatan Udara, atas nama Letnan 2 Penerbang Muhammad Galuh Safari Rahmat STRhan. Akademi Kepolisian, atas nama Inspektur Polisi 2 Irfan Urane Aziz STRK. Panji-panji Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memasuki lapangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Siap! Rock! Maju! Tiap-tiap kelompok, haluan, jalan! Rock! Henti! Penghormatan kepada panji-panji Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepada panji-panji Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hormat! Rock!
Hadirin disilahkan duduk kembali. Trot di tempat. Rock. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Salam kebangsaan. Hormat. Rock.
Rock. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Hadirin disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Arat! Bang! Laporan Komandan Upacara. Lapor Upacara Prastia Perwira Tentara Nasional Indonesia dan Pelantikan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Persiapan pelantikan perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2023. Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Henti. Rok. Luruskan. Lurus. Lapor perwakilan pelantikan perwira. Siap. Hadirin dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Hormat. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52 TNI tahun 2023 dan nomor 53 Polri tahun 2023 tentang pengangkatan taruna dan taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia dan Akademi Kepolisian menjadi Perwira Tentara Nasional Indonesia dan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu,
mengangkat taruna dan taruni lulusan Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian menjadi Perwira TNI Angkatan Darat, Perwira TNI Angkatan Laut, Perwira TNI Angkatan Udara, dan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat, korop, dan NRP seperti tersebut di belakang nama masing-masing terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 5 keputusan Presiden ini. Kedua, para perwira TNI diwajibkan mengucapkan sumpah prajurit dan sumpah perwira sesuai pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan para perwira Polri diwajibkan mengucapkan sumpah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2023 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52 TNI tahun 2023 dan nomor 53 Polri tahun 2023. Nomor urut 1 Sawung Setiawan, Sarjana Terapan Pertahanan, Letnan 2 Infanteri, NRP 1123-1129-9000-0954 sebagai Adi Makayasa Akademi Militer. 2. Hermawan Burhanuddin Triputro, Sarjana Terapan Pertahanan, Letnan 2 Laut Pelaut, NRP 26706P sebagai Adi Makayasa Akademi Angkatan Laut. 3. Muhammad Galuh Safari Rahmat, Sarjana Terapan Pertahanan, Letnan 2 Penerbang, NRP 3123-1120-0055-7301 sebagai Adi Makayasa Akademi Angkatan Udara. 4. Irfan Urane Aziz, Sarjana Terapan Kepolisian, Inspektur Polisi 2, NRP 0106-1280 sebagai Adi Makayasa Akademi Kepolisian. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Arut! Arut! Hadirin disilahkan duduk kembali. Penyematan tanda pangkat oleh Inspektur Upacara.
Pelantikan perwira telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Jalan, tempat. Gerak. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Luruskan. Lurus. Persiapan pengambilan sumpah perwira. Maju. Jalan. Pelantikan penyumpahan perwira. Siap. Maju. Jalan. Kanan. Jalan. Maju. Jalan. Bendera merah putih mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Maju! Jalan! Halo! Pengambilan sumpah perwira oleh Inspektur Upacara. Para perwira TNI dan Polri, bersediakah saudara-saudari untuk diambil sumpah perwira menurut agama masing-masing? Bersedia.
bagi yang beragama Islam supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Protestan dan Katolik supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Om Atah Paramavisesa, saya bersumpah. Om Atah Paramavisesa, saya bersumpah. Seluruh perwira supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira. Akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia. Terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Khusus perwira TNI. Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira. Serta menjunjung tinggi sumpah prajurit dan sabta marga. Sumpah prajurit dan sabta marga khusus perwira Polri. Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira. Akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prastia. Tribrata dan Catur Prastia. Seluruh perwira supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan memimpin anak buah. Akan memimpin anak buah. Dengan memberi suri toladan. Dengan memberi suri toladan. Membangun karsa serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar. Serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar. Bahwa saya akan rela berkorban jiwa dan raga. Akan rela berkorban jiwa dan raga untuk membela nusa dan bangsa. Untuk membela nusa dan bangsa. Bagi yang beragama Protestan dan Katolik supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Hindu supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Penandatanganan naskah berita acara. Hadap kiri. Tang. Maju. Jalan. Jalan cepat. Tang. Henti. Tang. Hadap kanan. Tang. Luruskan. Lurus. Inspektur upacara menuju meja penandatanganan.
Inspektur Upacara, kembali ke mimbar upacara. Hadap kanan. Rauk. Maju. Jalan. Jalan cepat. Rauk. Henti. Rauk. Hadap kiri. Rauk. Teruskan. Bendera merah putih kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Balik kanan. Rauk. Haluan di kiri. Maju. Jalan. Maju. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Tak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri, serta para Kepala Staf masing-masing angkatan, yang saya hormati para orang tua dari perwira remaja TNI dan Polri, para perwira remaja TNI dan Polri yang saya cintai dan yang saya banggakan, para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pertama-tama atas nama pribadi, rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan selamat atas pelantikan saudara-saudara sebagai perwira TNI dan Polri pada pagi hari ini. Saya bangga melantik saudara-saudari, para perwira muda, para kasatria muda yang berani, percaya diri dan optimis yang selalu siap mendedikasikan diri yang menjadi pemersatu bangsa serta bekerja dan mengabdi untuk kemajuan bangsa dan negara. Para perwira muda TNI dan Polri yang saya banggakan, mulai hari ini saudara-saudara akan memulai perjalanan pengabdian yang nyata, membuktikan kemampuan dan kesetiaan dalam mengemban tugas negara, dalam melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Tugas saudara-saudara tidak mudah. Menjaga stabilitas keamanan negara, menjaga tegaknya NKRI, meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa, dan saudara-saudara akan menghadapi situasi yang sangat berbeda. Dunia mengalami perubahan yang sangat cepat, disrupsi teknologi yang sangat pesat, geopolitik yang sangat dinamis saat ini, yang harus disikapi secara tepat dan cepat. Dunia kemiliteran dan kepolisian juga berubah cepat. Kita tidak boleh ketinggalan. Amati terus perkembangan teknologi. Siapkan diri terhadap ancaman yang juga menggunakan teknologi agar kita mampu menjalankan tugas dengan baik. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara untuk terus belajar, menempa kemampuan dan keahlian, menguasai pengetahuan dan teknologi, dan terus berinovasi. Para perwira muda TNI dan Polri yang saya banggakan, siapkan diri Anda sebagai teladan masyarakat. Menjaga integritas, menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai keprajuritan, selalu di depan membantu masyarakat luas. TNI dan Polri harus terus meningkatkan sinergitas, meningkatkan komunikasi dan interaksi, sering bekerja sama untuk memecahkan masalah-masalah bersama. Kepada para orang tua yang hadir di sini, saya ikut berbahagia sebagaimana yang Bapak Ibu semua rasakan.
Saya ikut bangga terhadap prestasi putra-putri Bapak Ibu. Mereka bukan hanya kebanggaan Bapak Ibu sekalian, mereka adalah juga kebanggaan bangsa Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan TNI dan Polri, para pendidik, pelatih, dan pengasuh, jajaran Akademi TNI dan Lemdiklat Polri atas dedikasinya dalam mendidik para perwira perkasa yang pemberani dan berkarakter. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bertugas kepada para kesatria muda. Selamat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadilah aparat yang tegak lurus pada konstitusi dan aturan. Buatlah orang tuamu bangga, buatlah bangsamu bangga. Kehormatan bangsa dan negara kini di pundak kalian semuanya. Jaga, rawat, dan harumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Andika Bhayangkari. Hadirin disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Rock! Inspektur Upacara berkenan mengambil tempat di mimbar kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Salam kebangsaan. Thank you.
Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan tempat upacara menuju ruang kredensial dilanjutkan foto bersama. Penghormatan kepada Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepada Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hormat! Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia meninggalkan lapangan upacara. Tiap-tiap kelompok, haluan kanan, maju! Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Hadirin dimohon duduk kembali. Upacara selesai. Masing-masing komandan pasukan dapat lanjutkan sesuai rencana tanpa penghormatan. Persiapan!